Penyelidik melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Yang dilakukan nanti adalah melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi-saksi yang disajikan atau disebutkan oleh pelapor, kemudian nanti terlapor, ini terlapor dalam penyelidikan ya, dalam laporan ini terlapor dalam lidik, kemudian itu juga hingga olah TKP. Ya, pada prinsipnya semua laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya itu akan dilakukan proses. Jadi mohon waktu. Oke. Okay. Udah. Oke. Okay. Sudah apa? Iya, saat pelapor membuat laporan datang ke SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, pelapor menghadirkan dua barang bukti. Yang pertama satu unit elektronik video rekaman, ya. Kemudian yang kedua satu buah elektronik kamera digital. Berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh pelapor kepada petugas kepolisian, kemudian barang bukti yang disajikan, maka inilah yang dilakukan pendalaman ya oleh penyelidik Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, terlapornya di laporannya itu dalam penyelidikan ya. Nanti diawali dari tahapannya pemeriksaan korban, saksi-saksi yang ada di TKP, penyelidik juga mendatangi TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari CCTV dan lain sebagainya. Ya. Oke, sementara itu data dari saya sesuai permintaan Mas Adi. Hah?